Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan membahas kembali lanjutan pertandingan fase grup Piala AFF U19 tahun 2022. Kita mulai dengan melihat 10 top skor teratas hingga saat ini. Hoki Caraka masih memimpin dengan 4 gol sejauh ini. Berikut update klasemen grup A hingga pertemuan ketiga, di mana puncak klasemen dipegang oleh Vietnam U19 dengan 7 poin. Menyusul Thailand U19 dengan 7 poin juga. Ada Myanmar di peringkat 3 dengan 6 poin. Dan timnas Indonesia U19 saat ini berada di urutan keempat dengan koleksi 5 poin. Dan mari kita simak hasil pertandingan putaran keempat di grup A. Di pertandingan pertama, Myanmar U19 berhadapan dengan Vietnam U19. Pertandingan ini dimenangkan oleh Vietnam U19 dengan skor 3-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Vietnam U19 berkokoh kedudukan di puncak klasemen dengan unggul 3 poin dari Thailand U19 di peringkat 2. Nguyen Piet Kuk cetak 2 gol dalam pertandingan ini dan menyamakan jumlah gol dengan top skor teratas saat ini, yaitu Hoki Caraka dan La Minh Thuy juga cetak gol keduanya dalam pertandingan ini. Di pertandingan kedua, Thailand U19 berhadapan dengan Brunei Darussalam U19. Pertandingan ini dimenangkan oleh Brunei Darussalam U19 dengan skor 2-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Thailand U19 kembali samakan poin dengan Vietnam U19, namun Thailand U19 kalah jumlah gol sehingga masih di peringkat 2 saat ini. Winnie Aemuat cetak gol keduanya untuk Thailand U19 dalam pertandingan ini. Di pertandingan ketiga, timnas Indonesia U19 berhadapan dengan Filipina U19. Pertandingan ini dimenangkan oleh timnas Indonesia U19 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U19 geser Myanmar U19 dari peringkat 3 untuk klasemen sementara. Jadwal pertandingan selanjutnya adalah jadwal dari grup B yang akan digelar pada Sabtu 9 Juli 2022 dengan jadwal sebagai berikut. Di jadwal pertama, Laos U19 versus Singapura U19, start pertandingan pada pukul 15.00 WIB. Jadwal kedua, Timor Leste U19 versus Malaysia U19, start pertandingan pada pukul 17.00 WIB. Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan seputar fase grup Piala AFF Junior U19 tahun 2022. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.